Halo, apa kabar anak-anakku? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Walaupun kita tetap belajar dari rumah dan harus selalu bahagia, supaya imun dalam tubuh kita terus bertambah. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memperdalam berkaitan dengan ikan. Kembali, kita akan bertemu dengan Ibu Teresya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Setelah kalian memperdalam berkaitan dengan iklan sebagai sarana komunikasi, pada bab yang ketiga ini kalian akan mengupas lebih dalam berkaitan dengan teks eksposisi dalam media massa. Mari kita akan mengupasnya semakin dalam dalam pembelajaran. Teks eksposisi berikut. anak-anakku supaya semakin jelas dalam teks eksposisi sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu satu, mengenali informasi teks eksposisi yang terdiri dari gagasan dan fakta, yang kedua menelaah struktur teks eksposisi. Marilah kita akan mengupas lebih dalam tentang. Teks eksposisi tersebut, untuk itu sebaiknya kita mengenal dan mengerti terlebih dahulu berkaitan dengan teks eksposisi itu. Adapun pengertian teks eksposisi adalah karangan yang berisi informasi dan pengetahuan yang dipaparkan secara singkat padat dan akurat. Teks eksposisi berisi gagasan dan fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, eksposisi merupakan suatu uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut ahli tata bahasa Indonesia, Goris Kraft, Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau keterampilan berbahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Seperti telah kita ketahui bahwa definisi teks eksposisi tadi berisikan adanya gagasan dan fakta. Mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian gagasan. Gagasan atau opini merupakan sikap, pandangan atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya. Karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa partikel maupun sarang-sarang, -saran. opini disebut juga gagasan atau argumentasi. Nah, seperti tentunya kalian semua senang membaca surat kabar atau majalah, dengan demikian. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi ini. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi, sesungguhnya dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menyampaikan uraian, di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi. Dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Contoh lain juga, misalkan pada saat berdiskusi pun kalian memberikan pernyataan-pernyataan yang berisi pendapat yang sering kamu lontarkan. Adapun ciri-ciri opini atau pendapat. Dalam kalimat yang berupa opini berisi tentang pendapat dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya itu dalam sebuah berita ditemukan pernyataan orang-orang yang terkenal atau pejabat. Di mana pada kalimat opini yang disampaikan cenderung subjektif hanya dikemukakan oleh salah satu pihak saja. Tak eksposisi yang kedua terdiri dari fakta Fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real atau nyata dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sebuah yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Dalam sebuah fakta antara satu orang dengan orang lainnya. Pastinya sama, karena kejadiannya jelas, tidak dapat dibantahkan, serta dapat dicek kebenarannya atau keasliannya, terbukti dapat ditunjukkan. Lalu, ciri-ciri kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Berisi data-data yang bersifat kuantitatif bisa berupa angka atau pernyataan, mempunyai data yang akurat, baik itu waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat objektif. Biasanya dapat menjawab rumusan pertanyaan 5W plus 1H, menyatakan kejadian yang sedang atau telah ataupun pernah terjadi, dan memberikan informasi yang berasal dari kejadian benar-benar terjadi. Inilah yang menjadi ciri-ciri dalam kalimat yang menyatakan fakta. Selanjutnya, apakah tujuan teks eksposisi? Adapun tujuan dari teks eksposisi ialah sebagai sarana untuk menambah wawasan informasi bagi para pembacanya. Sebuah teks eksposisi bisa membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anakku, apakah Anda pernah membaca jenis teks eksposisi ini? Ya, tentu saja, Anda secara sengaja atau tidak pernah membaca teks eksposisi, karena di dalam teks eksposisi banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Biasa teks eksposisi digunakan dalam menulis menuliskan berita baik berita di koran, majalah, media online, media sosial dan masih banyak lagi. Coba bandingkan antara definisi yang kamu berikan tersebut dengan berita yang sering Anda baca. Nah, komentar-komentar itulah yang Anda gunakan sudah dinamakan dengan teks eksposisi. Nah, anak-anakku, setelah kalian tadi memahami teks eksposisi yang terdiri dari gagasan dan fakta. Sekarang kita akan mengupas yang kedua, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi memiliki struktur penulisan yang wajib ada di dalam penulisan teks eksposisi ini, yaitu satu judul, Dua tesis atau pernyataan pendapat ini termasuk dalam bagian pembukaan. Tiga, argumentasi atau alasan ini merupakan bagian isi. Dan keempat, itu penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat atau simpulan ini merupakan bagian penutup pada sebuah text eksposisi Mari kita kupas satu per satu berkaitan dengan struktur teks eksposisi tersebut. Yang pertama adalah judul. Pada teks eksposisi terdapat struktur yang dinamakan dengan judul. Dalam pemilihan judul ini harusnya sesuai dengan pembahasan dalam teks eksposisi. Usahakan untuk menulis judul secara menarik, bermakna, dan juga singkat. Hal ini bertujuan agar menarik minat baca masyarakat luas. Struktur yang kedua yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Tesis merupakan sebuah pengenalan masalah, pandangan, penulis, dan juga isu secara umum yang berhubungan dengan topik atau tema yang sedang dibicarakan. Dalam struktur ini, biasanya berisi tentang prediksi. Atau gagasan penulis yang menanggapi permasalahan dengan berlandaskan fakta, pada struktur tesis memiliki fungsi untuk penulis menyatakan setuju atau tidak, halal atau haram, penting atau tidak penting, boleh atau tidak boleh, dan pendapat yang lainnya. Baiklah, anak-anakku, kalian tadi sudah memahami e, untuk menentukan judul dan tesis. Sekarang, ibu akan memberikan contoh teks eksposisi dan strukturnya untuk struktur yang bagian judul dan tesis. Adapun judulnya, peran penting orang tua terhadap remaja. Tesisnya. Itu berisikan pengenalan masalah atau isu secara umum, yaitu pada kata mereka lebih suka menghabiskan waktu tanpa ingin diawasi oleh orang tua, lalu merasakan khawatir dan cukup berbahaya bagi remaja. Nah, ini pada tesis ini adanya pengenalan permasalahan. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi yang ketiga, yaitu argumentasi atau alasan. Dalam argumentasi ini berisi penjelasan yang lebih detail mengenai pernyataan atau pendapat tesis dengan kebenaran yang telah diyakini melalui beberapa fakta sebagai argumen dari penulis. Struktur argumentasi dari teks eksposisi terletak di paragraf kedua serta ketiga. Untuk paragraf bagian kedua, biasanya berisi tentang pendapat yang dilakukan oleh penulis tentang tesis tersebut. Kemudian, untuk paragraf ketiga berisi tentang beberapa fakta pendukung dari pendapat penulis tersebut. Baiklah, kita sekarang akan menelaah dan mengupas lebih dalam berkaitan dengan argumentasi. Bahwa tadi dijelaskan, untuk paragraf yang kedua itu merupakan pendapat, sedangkan paragraf yang ketiga itu berisikan dengan fakta. Nah, secara kebetulan di dalam contoh teks ini. Argumen itu terdiri dari ada dua paragraf yang merupakan contoh untuk pendapat, dan dua paragraf kembali itu merupakan contoh dalam fakta. Lalu, bagaimana kita untuk menentukan, oh, ini yang dinamakan dengan pendapat? Biasanya ada kata-kata sebaiknya, tuturnya, jelasnya, ujarnya, itu pendapat. Sedangkan fakta, karena tadi bisa ditunjukkan kebenarannya, berarti di sini adalah yang kalimat-kalimat nyata. Ya, kita dapatkan nyata. Struktur teks eksposisi yang keempat adalah penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pada struktur ini, biasa dilakukan di akhir teks yang berisi kesimpulan atau penutup. Letak struktur penegasan ulang pendapat ada di akhir teks. Atau bagian paling bawah pada sebuah karangan, fungsinya adalah untuk mengulang atau menegaskan kembali tesis yang sudah ditemukan di awal teks dan dapat dibuktikan oleh unsur argumen yang ada di poin yang kedua. Berikut contoh untuk penegasan ulang pendapat atau paragraf yang merupakan kesimpulan yang menunjukkan bukti pada paragraf yang kedua. Orang tua akan selalu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Inilah yang merupakan contoh dari penegasan ulang pendapat, atau kalimat, dalam paragraf ini yang menyatakan sebuah kesimpulan. Selanjutnya, ibu akan memberikan contoh teks eksposisi di sebuah media massa atau surat kabar. Kita simak ya, contohnya. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah judul. Judulnya cukup menarik: Jokowi pakai baju adat Lampung di HUT ke-76 RI. Dilanjutkan dengan tesis yang merupakan isu atau permasalahan yang ada, yaitu Jokowi Dodo. Memakai baju adat Lampung yang syarat akan makna mendalam. Nah, dari bagian tesis ini nanti akan diperjelas dengan lengkap pada struktur yang ketiga. Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa argumen itu terletak pada paragraf yang kedua dan yang ketiga. Nah, secara kebetulan, di dalam argumen pada teks eksposisi ini, kesemuanya adalah merupakan pendapat tetapi tetap ditunjang oleh adanya fakta-fakta yang mendukung seperti tadi kita dapat memahaminya bahwa dalam sebuah kalimat yang menyatakan pendapat itu bisa tutur siapa dijelaskan oleh siapa begitu nah dalam konteks argumen ini ada kalimat yang menyatakan pendapat, dan juga ada kalimat yang menyatakan fakta. Nah, untuk memperjelas bagian argumentasi yang terletak pada paragraf 2 dan paragraf 3, jika di dalam kenyataan di sebuah media massa, tentu tidak akan mungkin hanya terdiri dari empat paragraf pada sebuah teks eksposisi. Tentu, ia akan menjelaskan sejelas-jelasnya sesuai yang ada di dalam tesis. Maka, dalam hari ini, tesisnya tadi berbicara tentang pakaian adat Lampung. Nah, pada bagian argumentasi ini akan dikupas satu persatu. Apa saja yang ada dan digunakan oleh Bapak Jokowi itu dalam upacara HUT RI dimulai dari kepala hingga bagian yang dinamakan dengan baju adat Lampung itu yang syarat dengan makna, maka bisa juga dijelaskan sebagai contoh adalah Panjang sarung tumpal itu mempunyai simbol kebijaksanaan. Lalu, ikat kepala yang berbentuk seperti topi itu mempunyai perlambang pemimpin yang melindungi rakyatnya. Lalu, selendang, bujur sangkar yang digunakan oleh Bu Riana itu juga mempunyai makna kewibawaan sebagai pemimpin. Nah, inilah bukti bahwa permasalahan atau isu yang ada di pada bagian tesis itu akan diperjelas dengan berbagai argumen ataupun pendapat serta fakta yang mendukung pada bagian isi atau argumen ini Struktur yang keempat, pada tesis pakaian adat Lampung tadi, yaitu penegasan ulang atau simpulan. Kesimpulannya adalah tujuannya agar mereka bisa menjadi mandiri dan mempertemukan antar pengrajin mereka dapat bertahan pada situasi pandemi. Jadi, menjadikan pengenalan tentang kewirausahaan atau bagaimana membangun sebuah narasi produk ini yang menjadi penegasan dalam pakaian adat yang syarat dengan makna tersebut. Lalu, apakah contoh teks pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Jokowi itu termasuk dalam contoh teks eksposisi? Baiklah, coba kita kupas lebih dalam ya. Teks tersebut tergolong ke dalam jenis teks eksposisi. Teks tersebut mengemukakan sejumlah pendapat disertai dengan fakta. Tentang Presiden Jokowi memakai pakaian baju adat Lampung di upacara detik-detik peringatan kemerdekaan Indonesia pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021. Teks eksposisi memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halaya. Bentuk teks eksposisi, terutama di dalam media massa, dapat berupa esai, tajuk rencana, atau editorial, ataupun tanggapan kritis. Sebagaimana yang terdapat pada contoh bahwa bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Dua unsur utama yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, Bapak Jokowi mengenakan pakaian Lampung Pepadun Penyimbang Tetua Adat atau Pemimpin Dalam Adat yang disiapkan oleh tim khusus dari Lampung, kata Didit Molana kepada Malipop.com. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pendapat seseorang itu ada kata. Lalu contoh yang kedua, panjang sarung tumpal untuk pria yang sudah menikah posisi kain di bawah lutut. Simbolis kebijaksanaan dalam berpikir dan mengambil keputusan dalam hidup bermasyarakat. Ungkapnya. Inilah contoh-contoh yang ada merupakan bagian dari gagasan atau opini atau pendapat. Unsur yang kedua dari teks Eksposisi adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan kala ya. Contohnya Busana andalan orang nomor satu di Indonesia itu terdiri dari atasan putih berpotongan jas tutup, tutup berhiaskan kancing emas, dan celana panjang senada, berikut songket merah keemasan, melapisi celana, dan ada pula yang dijadikan selendang. Nah, dari satu contoh ini menunjukkan bahwa kita bisa melihat dan benar-benar terjadi contoh yang kedua Presiden Joko Widodo memakai baju adat Lampung di upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 benarkan kalimat ini Kalian juga bisa menyaksikan di televisi pada saat itu. Mungkin juga bisa melihat gambarnya benar-benar menggunakan baju adat Lampung. Anak-anakku, semoga kalian semua sudah semakin jelas. Dengan teks eksposisi beserta struktur teksnya, dan sudah dapat memahami unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi itu. Marilah sekarang kalian untuk berlatih mengerjakan tugas dari. Contoh teks eksposisi berikut: kalian dapat mengerjakan dengan cermat, teliti, supaya tidak keliru untuk menjawab dengan baik. Kalian harus mengingat-ingat kembali unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi itu, dan juga. Dalam pembuktiannya adalah menggunakan strukturnya. Strukturnya ada judul, ada tesis, argumentasi, lalu juga ada penegasan ulang. Silahkan dipahami kembali dan diingat-ingat, serta kalian mencoba untuk memahaminya lebih dalam. Nah silakan anak-anakku kalian untuk menelaahnya berdasarkan teks di atas. Kalian buktikan bahwa teks di atas merupakan contoh dari teks eksposisi. Bagaimana cara membuktikannya? Lihat kembali struktur teks eksposisi tersebut. Yang kedua, Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi? Tiga, apa saja unsur utama teks eksposisi? Yang keempat, apa fungsi fakta dalam teks eksposisi? Kerjakan dengan baik ya anak-anakku. Tulis dengan cantik, boleh juga diketik. Silahkan kalian bervariatif, ibu suka kalau kalian itu dalam mengerjakannya bervariatif. Ketika sudah selesai nanti boleh kalian kumpulkan di GCR sesuai dengan tepat waktu yang sudah Ibu tentukan. Anak-anakku, tak terasa waktu akan memisahkan kita. Mari sekarang kita berlebreksi terlebih dahulu. Setelah tadi kalian mempelajari teks eksposisi, unsur utama, dan juga strukturnya. Satu, menurutmu adakah manfaat kalian mempelajari materi ini? Yang kedua, berikan contoh kebermanfaatan mempelajari materi teks eksposisi di dalam hidupmu. Yang ketiga, kiat apa supaya kebermanfaatan itu dapat terwujud dengan adanya teks eksposisi tersebut? Nah, anak-anakku, waktu sudah memisahkan kita, sehingga kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya selalu tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Terima kasih, semoga kalian bisa. Mendalami materi yang ibu sampaikan.